ini. Cantika, kau sungguh licik. Keluarlah. Jangan terlalu banyak menghujat kau Indra Kusuma. Lebih baik majulah. Itupun kalau kau berani menyakiti gadis yang kau cintai ini. Dan alam kita sekarang sudah berbeda. Dan sekarang aku harus pergi ke Anda. Tidak saya, tidak Asmarani. Asmarani, 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 Asmarani. Itu belum seberapa wanita iblis. Karena kami sudah menyiapkan hukuman untukmu di alun-alun desa. Praktek sihirmu akan berakhir malam ini karena riwayatmu akan tamat. Ayo warga, kita seret dan perempuan ini. Oh iya, ayo bawa dia. Bawa dia. Bawa dia. Jangan kejar dia. Bawa dia. Biar tahu rasa dia. Ayo. Aku bersalah, tolong. Asmarani, tidak ada seorang pun yang berani menyelamatkanmu sekarang. Lepas. Karena semua warga sudah tidak peduli lagi sama kamu sekarang. Setelah apa yang kamu perbuat sama mereka, kau selama ini berkedok sebagai tabib. Ternyata kamu mempelajari ilmu hitam selama ini. Kamu hanya salah paham. Itu bukan ilmu hitam, bukan. Aku hanya memiliki kelebihan yang tidak kalian miliki. Lepaskan aku, tolong. Lepaskan aku, tolong. Sudahi kebohongan besarmu itu, Asmarani. Dia sekarang juga. Bakar! Mereka membawa wanita penyihir itu. Iya. Ayo kejar mereka. Iya, ayo. Ayo. Ayo.
Hei, emangnya kenapa? Kita tidak mungkin melewati kawasan hutan cancang ini. Kenapa sih? Menurut cerita leluhur yang kita yakini, pasti jelmaan harimau itu adalah jelmaan Prabu Siliwangi. Hah? Apa? Hah? Bombang Larang dan Bombang Kecana. Hah? Sembarani. 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 Sembarani, maafkan aku. Aku tidak berguna, Asmarani. Asmarani! Asmarani! Asmarani, maafkan aku. Asmarani! Maafkan aku. Maafkan aku, Asmarani! Asmarani. Asmarani. Siapa kamu? Hei, seharusnya aku yang bertanya pada kamu. Siapa kamu? Berani-beraninya kamu masuk wilayah aku. Wilayahmu? Aku semakin tidak mengerti. Apa maksudmu? Hei, jangan pura-pura kamu. Aku tahu kamu pasti mata-mata dari Pajajaran, kan? Untuk menyusup ke wilayah kami, iya kan? Mengaku saja. Aku semakin tidak mengerti apa maksudnya. Udahlah, diam aja kamu. Kurang ajar kamu, ya. Tarungkan pedang kalian. Baik, Tuan. Baik, Tuan. Baik, Tuan. Dari tadi aku sudah mengawasimu, Cantika. Aku salut atas keberanianmu, anak muda. Walaupun kau tidak memiliki ilmu bela diri apapun, namun sedikitpun kau tidak gentar melawan pasukanku yang jumlahnya cukup banyak. Siapa namamu, anak muda? Namaku Indra Kusuma, Tuan. Panggil aku Tuan Basupati. Daripada kamu harus dibuang begitu saja, aku lebih suka kalau kau ikut bergabung bersama pasukanku. Tapi Tuan. Baiklah Tuan, aku bersedia. Sekarang ini aku sudah tidak takut mati lagi. Bagus. Aku menyukaimu, anak muda. Indah sekali, liontin ini, anak muda. Dari mana kamu mendapatkan liontin yang indah ini, anak muda? Liontin ini aku dapatkan dari... Sudahlah. Nanti saja kita bicarakan. Lebih baik sekarang kau ikut bersama kami. Tempat ini sangat rawan bila diketahui oleh pihak yang tidak berkepentingan. Ayo semua kita pergi. Baik, Tuan. Baik, Tuan. Baik, Tuan. Benar, Tuan. Kecurigaan Cantika sangat beralasan. Bukan tidak mungkin kalau pria kumal misterius yang mengaku bernama Indra itu hanya pura-pura linglung. Iya. Padahal di balik kepalanya itu, dia bermaksud memata-matai markas kita saja. Iya kan? Iya, Tuan. Kalau perlu, akan aku jajal kemampuan ilmu bela diri yang sesungguhnya dia miliki. Aku tak percaya kata-katanya. Mana ada orang yang tidak takut lagi kematian? Mustahil. Aku sudah bergelut dengan dunia hitam selama berpuluh-puluh tahun lamanya, dibandingkan dengan kalian semua yang masih muda belia.
Aku bisa menilai karakter seseorang hanya dengan sekejap saja. Dan kecurigaan kalian sama sekali tidak beralasan. Tapi Tuan. Indra? Kau sekarang terlihat lebih bugar, anak muda. Ternyata pria yang linglung dan kumal ini mempunyai ketampanan yang luar biasa. Aku akan perkenalkan para tangan kananku yang setia padaku, Indra. Tentu saja kau kenal dengan perempuan cantik yang ada di sebelahku ini. Namanya Cantika, secantik wajahnya. Dan ini Gandewa, Jamparing, dan Boder. Aku Indra. Mereka semua akan membekalimu dengan ilmu-ilmu kanuragan tingkat tinggi yang mereka miliki. Aku tidak pernah salah menilai. Anak muda itu dengan mudah dan cepat mampu mempelajari sesuatu yang baru. Aku yakin, kelak dia akan lebih tangguh dari guru-gurunya itu. Hebat memang pemuda ini. Tidak ada salahnya aku menjajal kemampuannya. Biar aku bisa dekat dengan si tampan itu. Ternyata tubuhmu berat sekali. Kamu harus diet. Apa kamu bilang? Guru? Awas kamu Indra. Urusan kita belum selesai. Tapi kamu boleh juga Indra. Jangan-jangan kamu juga menaruh hati padaku. Aku pusing dibuatnya. Aku akan membuat minuman yang segar untuk kekasih hatiku itu. Tentunya dia sangat lelah setelah berlatih seharian.
Mulai saat ini, aku akan mengangkatmu, Indra Kusuma, sebagai panglima perang pasukan Basupati. Dan pedang Mahadewa, warisan dari leluhurku, akan menjadi milikmu. Aku siap mengabdi padamu, Tuan Basupati. Bangkitlah. Indra Kusuma, panglima kita yang baru. Hidup panglima kita yang baru. Hidup! Hidup panglima kita yang baru. Hidup! Hidup Indra Kusuma. Hidup! 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 Kerajaan Pajajaran adalah wilayah yang paling sukar kita taklukkan. Untuk menerobos barikade depan penjagaannya, kita harus punya kemampuan ekstra. Benar, Tuan. Konon prajurit Pajajaran tidak hanya menggunakan tenaga manusia, tapi juga tenaga binatang. Benarkah itu? Benar. Bahkan mereka mempunyai pasukan harimau yang sangat tangguh dan terlatih. Mereka juga bisa berubah menjadi manusia yang tak terkalahkan. Itu betul-betul luar biasa. Mau tidak mau, kita harus mengerahkan ilmu malih rupa yang kita miliki. Karena kekuatan binatang harus dilawan dengan kekuatan binatang. Aku setuju dengan pendapatmu, Panglima. Malam ini juga kita harus bergerak. Iya. Mari kita selesaikan pertarungan kita yang sempat tertunda dulu, Tuan Prabu Siliwangi. Baik. Biarkan dulu, mereka sibuk meladeni pasukan harimau kita. Sampai nanti, pasukan kita bergerak mundur. Ya, tembakan anak panah kalian tepat pada lambung makhluk jelmaan Basupati dan antek-anteknya itu. Mengerti kalian? Baik, Prabu. Sekarang! Lagi!
pada lambung kuda terbang ini. Dan jangan biarkan satupun dari mereka yang lolos. Cepat! Ini pasti mana beracun. Seluruh darahku terasa membeku. Aku tidak kuat lagi. Mana mungkin di hutan seperti ini ada gapura. Tapi tidak ada salahnya kalau aku mencoba melewatinya. Kalian. Hah? Jangan banyak tanya. Kau harus ikut kami penyusup. Penyusup? Aku bukan penyusup. Jangan. Jangan. Ampun Paduka. Pria asing ini kami temukan di luar istana. Dan sepertinya dia akan menyusup di wilayah kita. Itu tidak benar, Baginda. Hamba sendiri tidak tahu di mana hamba berada. Sebelumnya hamba pingsan. Lalu seketika hamba terbangun, hamba berada di tempat yang sangat asing. Setelah itu... Siapa namamu anak muda? Dari mana kamu berasal? Nama hamba Indra Kusuma. Hamba dari Tatar Galuh. Kita harus tetap waspada. Jangan percaya dengan omongannya begitu saja. Kau mengerti? Asmarani? Sepertinya kita akan dapat gangguan lagi, Ayahanda. Pasukan murtad itu berulah lagi, putriku. Benar, Ayahanda. Bahkan kini mereka menuju kemari untuk melakukan penyerangan. Siapkan semua pengawal untuk menghadang kedatangan mereka. Baik, Ayahanda. Asmarani! Asmarani! Biarkan dulu orang asing ini. Kita tidak bisa tinggal diam. Ayo. Baik, Kanda. Ini saatnya tepat untuk melarikan diri dan mencari Asmaraniku. Yeah.
Usaha apa, Neng? Aduh, Bang Manta gimana sih usaha Abang deketin Ningrum sama Mas Pras? Betul loh, Bang. Dan rasa cinta kami pun semakin besar. Ah, kenapa, Neng? Kenapa, Neng? Baik. Tolong! Tolong aku! Delapan negara terbaik. Pemegang gelar juara dari 5 benua. Siapa kamu? Lepaskan aku! Nah, mundur semua! Kita tinggalkan tempat ini! Mereka semua pengecut dan tidak punya nyali. Tapi Kanda, bukankah itu lebih baik? Lihat, para prajurit sudah banyak yang terluka parah. Untungnya pasukan Basupati bisa lebih cepat mundur. Benar, Dinda. Lebih baik kita mengobati para prajurit. Tuan Putri tidak ada di sekitar istana ini, Paduka. Benarkah? Mengapa bisa begitu? Saat pertempuran tadi, Tuan Putri memimpin pasukan kita. Saya sempat melihatnya akan dibokong oleh anak buah Basupati. Tetapi seseorang menyelamatkannya dan membawanya pergi begitu saja. Siapa itu? Sepertinya orang asing yang sebelum terjadi penyerangan sempat dihadapkan oleh Paduka dan Permaisuri di dalam istana. Apa? Orang asing yang menyelamatkan Asmarani? Betul, Paduka. Siapa kamu orang asing? Orang asing? Aku Indra Kusuma, aku kekasihmu. Tidak, aku sama sekali tidak mengenalmu. Apalagi menjadi kekasihmu. Siapa kau sebenarnya? Hei, bukankah kamu orang yang ditangkap dan dihadapkan pada ayahanda dan ibundaku? Apa? Jadi mereka berdua orang tuamu? Tidak, Dinda. Rupanya kau sedang bermain-main denganku. Ini bukan waktu yang tepat. Lagi pula, kau kan tidak tahu siapa kedua orang tuamu, iya kan? Cukup. Kau membuat pikiranku semakin kacau. Sebaiknya aku kembali ke istana, karena mereka sangat membutuhkan aku. Tunggu, Dinda. Apa kau benar-benar tidak mengingatku? Aku adalah kekasihmu. Benarkah? Panglima Indra sekarang sudah berada di wilayah kerajaan Sancang ini? Benar, Tuan. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Bahkan dia menyelamatkan Putri Asmarani saat akan kubokong di pertempuran tadi. Kurang ajar. Diam-diam dia membelot di belakang kita. Kanda Indra Kusuma ada di tempat ini. Aku tidak percaya. Tapi kenapa dia menyelamatkan Putri Asmarani? Ada hubungan apa dia dengan putri dari kerajaan Sancang itu? Cantika. Iya, Tuan. Temukan Panglima Indra. Aku sangat membutuhkan benda berharga yang dia miliki saat ini. Hadapkan dia padaku sekarang juga. Aku, Tuan. Kenapa kau balik bertanya, Cantika? Apa kamu ingin aku mengutus Jamparing dan Boden untuk mencari dia? Baik, Tuan. Ini benar-benar aneh. Aku masih tidak mengerti bagaimana caranya Indra Kusuma bisa masuk ke wilayah kerajaan Sancang ini. Itu sangat mustahil. Aku sama sekali tidak mengenalmu. Tapi namamu Asmarani, bukan? Benar.
Bahkan aku heran, dari mana kau bisa tahu namaku? Semua orang di negeri Sancang ini saja tidak tahu namaku. Mereka mengenal aku hanya sebagai putri. Dan hanya kamu satu-satunya yang memanggil namaku dengan sebutan Asmarani. Lalu, kalau memang benar kau tidak mengenalku, kenapa baru suci itu bisa tergantung di lehermu? Lancang! Dari mana kamu mengetahui semua tentang leontin ini? Lihat, kau memberikan potongan batu suci ini kepadaku waktu kita masih kecil. Apa kau mau menghindar lagi? Dari mana kamu bisa memiliki sebelah lagi batu leontin itu? Katakan orang asing. Ini mustahil. Mustahil bagaimana? Batu suci ini pemberian kedua orang tuaku. Raja Bombang Larang dan Permaisuri Bombang Kencana. Dan batu suci ini yang melambangkan kalau aku adalah panglima satu-satunya di wilayah Kerajaan Sancang ini. Dan kamu tahu, tidak ada seorang pun yang boleh memiliki batu ini. Kenapa bisa begitu? Hanya dengan batu suci ini, gerbang wilayah Sancang bisa terbuka oleh wilayah-wilayah lain di luar sana. Dan itu akan membahayakan bagi wilayah Kerajaan Sancang. Dunia luar? Dunia luar apa maksudmu? Aku semakin bingung dengan penjelasanmu, Asmarani. Katakan padaku siapa kau sebenarnya. Ya Tuhan. Jadi kau benar-benar tidak ingat padaku? Bagaimana ini? Indra! Cantik ya? Tuan Besar telah menunggumu, Panglima Indra. Tuan Basupati, syukurlah kamu masih mengenali aku dengan baik, Indra Kusuma. Tapi bukankah kalian sudah mati? Terbunuh oleh pasukan Prabu Siliwangi. Di luar sana memang iya, tapi di sini kami masih hidup dan melanjutkan apa yang aku dambakan, menguasai seluruh kerajaan seantero Parahyangan. Termasuk Kerajaan Sancang, di mana saat ini kita berada. Apa mungkin jiwa orang-orang seperti kalian yang sudah mati bisa hidup kembali? Seluruh jiwa manusia yang sudah mati pada akhirnya akan hidup kembali. Ya, tentu saja hidup pada alam yang berbeda, sebagaimana yang terjadi pada kami di sini. Sudahlah, terlalu menjelimet jika aku harus menjelaskan semuanya kepadamu. Tahu suatu ketika kamu akan tahu apa dan mengapa semua ini bisa terjadi. Yang penting sekarang, kita sudah berkumpul kembali dan melanjutkan kehidupan di dunia yang baru. Tetapi Tuan, beberapa waktu yang lalu aku sempat bertemu dengan Asmarani. Tapi, kenapa dia tidak mengenaliku sama sekali? Baiklah, akan aku jelaskan siapa sebenarnya Asmarani itu. Asmarani adalah penghuni sekaligus keturunan pertama dari Kerajaan Sancang ini. Tepatnya Asmarani terlahir melalui perkawinan inses atau perkawinan sedara antara sepasang harimau Pajajaran, Bombang Larang dengan Bombang Kencana. Bombang Larang dan Bombang Kencana yang mendapat titah dari Sri Baginda Prabu Siliwangi untuk melanjutkan kehidupan mereka di hutan Sancang ini kebingungan. Pasalnya untuk mendapatkan keturunan, jelaslah mereka harus melakukan perkawinan. Sementara di hutan Sancang tidak ada seekor harimau pun atau manusia yang mereka jumpai. Maka dengan terpaksa,
Mereka akhirnya melakukan perkawinan inses atau sedara. Karena mereka dua bersaudara sekandung. Lalu apa yang terjadi selanjutnya, Tuan? Dari perkawinan sedara itulah keturunan pertama mereka lahir, yang kemudian kau kenal sebagai Asmarani. Asmarani? Benarkah itu, Tuan? Ketahuilah, Indrakusuma, karena mereka mendapatkan bayi dari perkawinan sedara, maka Bombang Kencana harus melahirkan bayinya di luar hutan kerajaan Sancang. Bayi mereka kemudian dititipkan secara diam-diam pada sepasang suami istri, yang tidak lain adalah orang tuamu sendiri. Ya ampun, bayi kah? Bayi? Kah? Siapa ya yang buang bayi ini di sini? Nggak tahu. Bayi siapa kah? Entahlah. Memangnya tadi kakak tidak melihat siapa-siapa? Selain kalung ini, aku tidak melihat apa dan siapa yang meninggalkan bayi ini. Sudahlah, lebih baik kita bawa masuk, kasihan bayi ini kedinginan. Iya, ayo kak. Ayo. Maafkan ibu anakku. Ibu harus menitipkanmu di situ. Tapi ibu percaya, orang tua angkatmu akan sangat menyayangimu. Maafkan ibu anakku. Maafkan ibu. Cukup sayang. Tenang, nak, tenang. Tenang ya. Sabar ya, nak, ya. Sudah, anak manis. Jangan menangis terus. Kau sudah aman bersama kami. Cukup, sayang. Kang, mungkin bayi ini lapar. Sepertinya begitu, istriku. Apa kau sudi untuk menyusui dia? Batu ini kenang-kenangan dariku. Beres kan? Keren banget sih pakai kalung ini. Kamu terlihat cantik dengan kalung itu seperti putri raja. Seorang putri, benarkah? Iya. Kita main petak umpet yuk. Petak umpet? Iya, petak umpet. Siapa takut? Tunggu! Sudah berkali-kali Akang bilang, kamu tidak usah kerja dulu. Kamu kan lagi sakit. Gak apa-apa, Kang. Aku cuma gak enak badan aja. Tapi batukmu itu, Rati, sudah sebulan belum sembuh juga. Jangan-jangan... Thank you.
Rati. Rati. Tunggu di sini ya, Rati. Biar aku manggil tabib buat kamu. Nggak usah, Kang. Aku nggak apa-apa kok. Sudahlah, penyakitmu itu harus diobati. Yang penting kamu cepat sembuh, ya? Usaha apa, Neng? Aduh, Bang Manta gimana sih usaha Abang deketin Ningrum sama Mas Pras? Betul loh, Bang. Dan rasa cinta kami pun semakin besar. Ah, kenapa, Neng? Kenapa, Neng? Baik. Tolong! Tolong aku!
8 negara terbaik. Pemegang gelar juara dari 5 benua. Alami sehatnya. Madu TJ mengucapkan selamat berpuasa. Ayah dan ibu telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya, Kanda. Apa yang harus kita lakukan, Kanda? Jangan sedih, Dinda. Aku bersumpah, aku akan melindungimu selamanya. Benarkah itu, Kanda? Jika perlu, dengan nyawaku sendiri. Apakah cerita itu benar adanya dan tidak dilebih-lebihkan? Lantas, dari mana Tuan tahu tentang semua ini? Apa kamu sudah lupa, Indra Kusuma? Siapa aku ini? Apa yang tidak diketahui muridnya? Belum tentu gurunya tidak tahu, bukan? Baiklah, Tuan. Aku mengerti. Tapi Tuan belum menjawab satu pertanyaanku. Kenapa Asmarani bisa lupa pada diriku, Tuan? Setiap jiwa yang mati lalu masuk ke kerajaan Sancang, sebagaimana Asmarani, dia akan kembali hidup, tetapi akan melupakan kejadian apa yang telah terjadi di luar kerajaan Sancang. Jadi sesungguhnya Asmarani sudah mati? Di luar sana iya, tetapi belum di kerajaan Sancang ini. Tapi kalian yang sudah mati, kenapa bisa hidup kembali di alam ini? Seperti yang aku sudah jelaskan kepadamu tadi, Asmarani adalah keturunan dari kerajaan Sancang ini. Dia akan tetap hidup dan mati di kerajaan Sancang ini. Tetapi, dia akan melupakan semua kejadian-kejadian yang dialami di luar sana. Iya. Tapi bukankah kalian juga sudah mati? Lantas, kenapa kalian masih ingat padaku? Tentu saja. Karena dengan ilmu yang kami miliki, kami tidak akan pernah mati. Kami akan tetap mengingat apa dan bagaimana di luar sana, termasuk kamu, dan juga ambisiku untuk menguasai seluruh kerajaan di Tatar Parahyangan ini. Dengan ilmu yang Tuan miliki, bantulah aku untuk mengembalikan Asmarani. Setidak-tidaknya, biar dia ingat siapa diriku ini. Kenapa tidak, Indra Kusuma? Bukankah aku ini gurumu? Dengan batu suci yang ada di tanganmu itu, aku yakin semua keinginanmu akan terwujud. Percayalah. Percayalah padaku. Apakah pemuda itu sebenarnya? Ya, sepertinya aku pernah berjumpa dengan dia. Tapi, di mana dan kapan? Tunggu, Asmarani. Kau? Iya, iya aku. Kita pernah kecil bersama. Dan kau juga pernah dibesarkan oleh kedua orang tuaku. Ah, bualan apa lagi yang kau sungguhkan padaku? Hah? Baiklah. Sekedar untuk meyakinkanmu. Kita punya kalung yang sama. Dan kau dulu pernah membagi dua batu berukir harimau ini. Lalu kita jadikan bandu. Apa kau ingat? Ini gak mungkin. Jika kau masih tidak yakin, aku masih punya satu cara untuk bisa meyakinkanmu. Kita satukan batu suci ini. Jangan. Kanda,
memberi sesuatu kepadamu. Apa tuh? Cantik dengan kalung itu seperti putri raja. Seorang putri, benarkah? Bagaimana Asmarani? Apa kau ingat? Kau adalah Kanda Indra Kusuma. Syukurlah. Iya, aku Indra Kusuma. Dan kedua orang tuaku pernah membesarkanmu. Mereka berdua telah meninggal dalam posisi saling berpelukan. Dan satu hal, aku pernah berjanji padamu. Aku akan menjagamu, walau nyawaku taruhannya. Ayah dan ibu telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya, Kanda. Apa yang harus kita lakukan, Kanda? Jangan sedih, Dinda. Aku bersumpah. Aku akan melindungimu selamanya. Benarkah itu, Kanda? Jika perlu, dengan nyawaku sendiri. Kanda? Dinda. Kanda? Aku sangat merindukanmu, Dinda. Aku ingin kita pergi dari sini, Dinda. Kita akan menjalani hidup seperti dulu lagi. Tidak mungkin, Kanda. Alam dan hidup kita sudah berbeda. Kita tidak mungkin bersatu. Apanya yang berbeda, Dinda? Kamu tetap Asmaraniku. Begitu juga aku. Aku tetap seperti dulu. Kita harus memberikan batu suci ini kepada guruku, Tuan Basupati. Apa? Basupati? Kita akan menyerahkan batu suci ini kepada dia, Basupati. Benar. Dan kita... Tidak. Kau tahu siapa Basupati, Kanda? Dialah manusia Durjana. Dan dengan batu suci milik kita ini, dia akan menguasai kerajaan Sancang dan seluruh kerajaan di seantero kerajaan ini. Benarkah itu, Dinda Asmarani? Percayalah padaku, Kanda. Sungguh, Basupati sudah memperalat dirimu untuk mendapatkan batu suci ini. Indra Kusuma, aku harap kamu tetap tunduk pada perintah Tuan. Karena kalau tidak, kamu akan tahu sendiri akibatnya. Jika kamu ingin memiliki batu suci kami berdua, maka lawanlah aku. Ayo maju. Kurang ajar. Apa yang telah aku
lakukan padanya? Bagaimana jika laki-laki yang aku cintai itu tewas di tanganku sendiri? Jika itu benar-benar terjadi, aku gak akan pernah memaafkan diri aku sendiri. Aku gak akan pernah memaafkan diri aku sendiri. Bertahanlah, Kanda. Sepertinya racun dalam pedang perempuan itu sudah menjalar ke seluruh darahmu. Duduklah. Nah, duduklah yang tegap. Aku akan menyalurkan tenaga dalamku. Bertahanlah, Kanda.
Aku akan menyalurkan seluruh tenaga dalamku untuk membersihkan racun dalam tubuhmu. Kamu udah sembuh, Kanda? Iya, terima kasih, Dinda. Kanda? Oh iya, kamu masih ingat gak waktu kita masih bocah, kita berenang di sungai? Itu adalah kenangan yang paling indah yang pernah aku miliki. Iya, Kanda. Apakah Dinda ini kita mengulanginya sekarang? Tentu saja tidak. Karena kami berdua akan membawa kalian hidup atau mati. Ya. Membunuh dua murid terbaikku, Jamparing dan Boder. Dan kalian berdua, pergilah. Cari Indra Kusuma dan Asmarani. Bawa mereka ke hadapanku. Hidup atau mati, cepat. Baik, Tuan. Kau yakin, Dinda? Mereka tidak akan mengejar kita sampai kemari. Paling tidak tempat ini merupakan daerah yang paling ditakuti oleh setiap musuh yang datang ke sini. Menyerahlah kalian berdua. Karena kali ini kami tidak akan memberi ampun pada kalian. Begitu juga kami. Lebih baik kami mati ketimbang harus menyerah pada kalian. Kurang ajar! Kamu masih berani melawanku, Asmarani? Tidak ada kamu takut dalam kehidupanku. Ayo majulah, biar ku ambil nyawamu. Sombong. Tampaknya wilayah kita kembali kedatangan musuh-musuh. Bersiaplah. Ayo.
lari. Iya, dan sepertinya Tuan Putri sedang terdesak. Ayo kita bantu. Ayo. Tenanglah Tuan Putri. Kita hadapi manusia durjana itu bersama-sama. Majulah pengecut. Asmarani? Cantika, kau sungguh licik. Keluarlah! Jangan terlalu banyak menghujat kau, Indra Kusuma. Lebih baik majulah. Itupun kalau kau berani menyakiti gadis yang kau cintai ini. Usaha apa, Neng? Aduh, Bang Manta gimana sih usaha Abang deketin Ningrum sama Mas Pras? Betul loh, Bang. Dan rasa cinta kami pun semakin besar. Kenapa, Neng? Kenapa, Neng? Neng! Cantika, keluar dari tubuhnya. Mari kita bertarung habis-habisan. Tunggulah pembalasanku!
Ayahanda, Ibunda, tolonglah Ananda, tolonglah, tolonglah sembuhkan Kanda Indra Kusuma yang Ananda kasihi. Ananda mohon, Ananda rela melakukan apa saja demi Kanda Indra Kusuma. Kenapa kamu bersedih anakku? Ananda mohon petunjuk Ayahanda, bagaimana cara menyembuhkan Kanda Indra Kusuma yang sedang terluka parah? Rupanya putriku telah jatuh hati. Tapi ketahuilah nak, syaratnya cukup berat. Apapun akan aku lakukan untuk menyembuhkan Kanda Indra Kusuma Ayahanda. Walaupun harus dengan nyawaku sendiri. Nyawa Indra Kusuma hanya bisa digantikan oleh nyawa seseorang yang sangat mengasihinya. Karena satu kekuatan cinta tidak bisa tertandingi oleh apapun, sekalipun oleh kekuatan dewa. Ananda siap melakukan apa saja untuk menolong Kanda Indra Kusuma, Bunda. Apakah tekadmu sudah bulat, anakku? Baiklah, jika memang itu keputusan, lakukanlah sebelum terlambat. Baik, Ayahanda. Di hadapan Kanda Indra Kusuma, karena aku tidak ingin kematianku membuat Kanda Indra Kusuma jadi sedih. Maafkan aku Kanda Indra Kusuma, aku harus pergi. Apa ini? Putri Asmarani diculik. Percuma kau menyandra aku di sini, Basupati. Karena orang yang kau harapkan tak akan pernah datang menemuimu. Kau tahu kenapa? Dia tahu kalau sebentar lagi aku akan mati. Aku yakin betul, Asmarani. Murid murtadku itu pasti akan muncul. Dan demi cintanya kepadamu, maka dia akan rela menukar kalung miliknya itu untuk kebebasanmu. Dan kau tahu apa arti dari semua itu? Dengan batu suci itu, maka aku akan menguasai bukan hanya kerajaan Sancang, tetapi juga seluruh kerajaan yang ada di santero tanah Parahyangan. Paham? Wahai Maha Pencipta yang Maha Gagah Perkasa, tolong jangan biarkan angkara murka hidup di muka bumi ini. Aku datang, Tuan Basman. Sudah aku duga, kau pasti datang untuk menukar kalung milikmu itu dengan pujaan hatimu.
Bukan begitu, Indra Kusuma. Benar. Tapi aku datang bukan untuk kalung itu. Aku datang untuk nyawaku atau nyawamu. Kau berani melawan gurumu, Indra Kusuma? Iya. Apa boleh buat? Sudah aku bilang, tidak satupun murid yang bisa mengalahkan gurunya, murid murtad. Kaulah nampaknya yang akan menukar nyawamu sendiri dengan anakku, Masupati. Jangan yakin dulu. Ayo kita buktikan. Siapa sesungguhnya yang berhak berkuasa di kerajaan Sancang ini? Baiklah, maju lawan kami berdua. Kamu gak apa-apa, Asmarani. Kanda, maaf, aku harus pergi. Tidak, Asmarani. Kamu akan hidup lagi bersama aku. Tidak, sayang. Tidak, Asmarani. Asmarani! 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 Tabahlah anak muda. Tapi memang takdirlah yang mengharuskan kita berpisah dengan orang yang kita kasihi. Kami mohon agar kau merelakan Asmarani pergi dengan tenang dan damai. Tidak. Indra, sekarang kamu pergilah ke tempat di mana kamu berasal. Tidak. Asmarani! Asmarani! Kenapa kau tinggalkan aku? Asmarani! 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 Terima kasih, Nona. Kamu telah menyelamatkan nyawaku.
Tapi aku lebih berterima kasih lagi kalau kamu biarkan aku mati dimakan harimau daripada hidupku menderita. Asmarani? Asmarani? Siapa itu Asmarani?